أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة صدق الله العظيم. Kemana sahaja kamu lari daripada maut, kemana sahaja kamu lari daripada kematian, ia tetap akan mengejar kamu walaupun kamu berada dalam benteng ataupun kubu yang kukuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. Jadi alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dipertemukan lagi pada pagi ini. Alhamdulillah apa khabar puan-puan? Alhamdulillah. Alhamdulillah para penonton di rumah sekalian, hari ini saya ditemani oleh Pertubuhan Perkumpulan Perempuan Daerah Seberang Perai, Pulau Pinang. Jadi daripada Pulau Pinang datang dan saya tidak sunyi di atas pentas ni. Saya bersama-sama dengan host jemputan saya dua orang ni, iaitu Cikgu Hajah Normah Syafi'i. Apa khabar Cikgu? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Dan seorang lagi yang sebelah Cikgu pula ialah Cik Liana Syafirah. Abdul Syukur, apa khabar Cik Liana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi seperti mana saya bacakan ayat sebentar tadi, kemana sahaja, maksudnya maut, kematian, apa sahaja ajal pada kita, apa sahaja jua panggilan yang sesuai untuk dengan kematian, ia tetap akan datang kepada kita. Walaupun kita berada dalam kubu, dalam benteng, dalam tanah, dalam terowong, dalam kapal terbang, di angkasa raya sekalipun, bila sampai ajalnya, Allah tetap akan mengambil. Akan mengambil haknya semula. Hak Allah itu semula. Kita tak ada hak atas nyawa kita. Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih berhak. Jadi alhamdulillah juga, pada siri yang lepas, kita dah mempelajari selok-belok. Kalau tak banyak sikit, dapat tak sikit agak-agak. Mudah-mudahan dapat sedikit insya-Allah berkenaan dengan pengurusan jenazah, urusan terakhir untuk dia, bukan untuk saya, bukan untuk puan-puan, untuk dia. Wallahu alam, kita tak tahu lagi siapa dia. Lepas ni mungkin kita boleh bantulah siapa dia yang dimaksudkan itu insya-Allah. Kita dah tahu dah cara bagaimana tanda kematian. Sikit-sikit sebanyak dah tahu dah berkenaan dengan cara nak mandi. Cara nak uruskan di awal kematian bagaimana, itu semua kita telah ketahuinya. Cuma lagi hari ini kita nak sambung semula, dan saya rasa mungkin Hajah ada soalan untuk saya. Saya rasa tengok saya daripada tadi lagi tu Hajah. Ada soalan untuk saya ke Hajah? Memang ada Ustaz. Ada. Jadi soalannya apa Hajah? Kita dah tahu daripada siri-siri yang sudah, iya, macam mana kita lihat tanda-tanda orang nak mati. Betul. Macam mana kita nak uruskan orang nak mati. Saya. Jadi sekarang saya nak tanya Ustaz, apakah kelengkapan untuk kita nak mengkafankan si mayat tu? Soalan yang cantik dah tu. Soalan yang cantik sangat dah. Kesinambungan daripada siri yang lepas. Siri yang lepas kita dah tengok dah cara mandi pun ya. Cara mandi kita tengok. Hari ini kita nak tahu pula, mungkin para penonton di rumah pun nak tahu, berkenaan dengan peralatan-peralatan mengkafankan jenazah. Yang pertama sekali kita mesti ada kain. Sebab tu nama kain kafan. Kalau tak nama kain kafan sebab namanya kain. Jadi kalau kita panggil bukan kain, macam suat khabar, tak ada nama suat khabar kafan. Kain, kafan. Terutama, diberi keutamaan warna apa ni puan? Warna putih. Warna putih. Diberi keutamaan warna putih. Warna lain boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Warna lain pun boleh. Tetapi lebih afdol warna putih. Dahulukanlah warna putih. Dah tak ada warna putih, barulah beralih kepada warna lain. Okey, ini kapas. Saya tunjuk contohlah. Ada satu. Biasanya untuk seorang jenazah ataupun satu jenazah kita perlukan 3 gulung kapas. Saya ada juga bawa plastik Lucina.
Kenapa? Untuk jenazah yang ada masalah. Ya, ada masalah mungkin darah dia keluar terlampau banyak ataupun yang berpenyakit berjangkit. Kita sediakan plastik Luxina di sini. Saya ada juga di sini gunting. Peralatan asas mesti ada gunting. Dan banyak lagi di sini mungkin saya akan tunjukkan lagi sedikit. Dan salah satu pewangi yang puan-puan duk bau bila pergi rumah jenazah je. Bau apa tu? Rupanya bau apa ni perempuan? Kapur barus. Ada juga di sini serbuk cendana. Dia macam serbuk kunyit. Kalau saya bukakan di sini. Dah berabuk dah puan. Macam serbuk kunyit cuma tidak berbau. Tidak berbau macam serbuk kunyit. Serbuk cendana dengan kapur ni daripada apa? Agak-agak. Diperbuat daripada apa? Pokok cendana. Daripada pokok kayu. Pokok kayu. Kapur daripada pokok, serbuk cendana pun daripada pokok juga. Dua-dua ni benda daripada pokok. Seterusnya, saya ada juga di sini peralatan yang lain yang kita gunakan untuk kita kafan jenazah. Ingat tak tadi saya kata waktu mandi, siri yang lepas saya ada cerita berkenaan nak bengkungkan jenazah. Okey, nak bengkungkan jenazah, saya ambil satu. Contoh kain batik, kita lipat. Lipat lebih kurang macam ni pun tak apa dah perempuan. Macam ni saja pun dah tak apa. Letakkan di perut dan diselitkan di bawah pinggang. Lipat dia cantik sikitlah. Ini kita lipat tak cantiklah. Orang lelaki lipat maklumlah. Kalau perempuan lipat tu lebih cantik. Okey, ini antara peralatan-peralatan yang diperlukan untuk menguruskan jenazah. Bukan setakat yang dikafankan di atas meja ni. Saya ada juga peralatan yang diperlukan untuk kita mandi sekalipun. Walaupun tak cukup lengkap, sebahagian mandi. Contoh dia kita ada air mawar contohnya. Seterusnya, saya ada peluntur. Peluntur ni kita gunakan untuk jenazah berpenyakit berjangkit. Cuma saya tak sempatlah nak kongsi perempuan ni antara peralatan-peralatan lah. Dan salah satu bahan yang saya cerita mandian tadi. Ingat tak yang siri yang lepas, saya cerita berkenaan dengan mandian. Saya gunakan sabun body shampoo. Menggunakan mandian buih. Ini mandian buih yang kita buat sendiri iaitu daripada daun bidara terus. Buat terus daripada daun bidara. Bukan sekadar untuk jenazah. Kita gunakan untuk pelbagai dalam segi rawatan juga. Sebab saya juga terlibat dalam perubatan juga. Okey, seterusnya saya rasa mungkin kita dah tengok peralatan. Ada yang lain lagi tak nak perlu tahu? Ustaz, ada soalan lagi? Saya ingin tahu, adakah shampoo tu ada di pasaran? Oh, ini tak ada. Ini kena cerita belakang tabir, puan. Oh. Kena cerita belakang tabir ni. Okey, seterusnya ada soalan lain tak? Saya nak tanya yang berkenaan kain kapan tu. Aha. Kita kena gunting ke macam mana? Okey, kain kapan tentu kena gunting. Okey, jadi seterusnya untuk kain kapan ni, saya tak boleh nak buat seorang-seorang. Sebab kalau jenazah, biasanya kita ada pembantu. Jadi saya pun nak jemput pembantu saya masuk juga. Jadi insyaAllah pembantu saya akan masuk untuk bantu dalam memotong kain kafan. Untuk bantu kain kafan, jadi insyaAllah kita nak potong kain kapan macam ni. Mana pembantu saya ni entah. Baru masuk. Pembantu saya ni bukan orang lain. Orang rumah saya juga. Jadi mudah nak kerja. Jadi saya tunjuk secara ringkas. Sebelum kita nak potong kain kapan ni, kita kena buat tali dia dulu. Okey, tali ni biasanya saya lepaslah boleh kot nah, tak bawah macam tu. Okey. Biasa tali serolip dia kita buat daripada tepi kain ni. Tepi kain ni kita akan guntingkan sedikit untuk tarik jadikan sebagai tali. Pernah tengok orang tarik tak? Pernah tengok dan benda ni tak akan putus. Jangan bimbang takut putus. Dia akan terus berjalan saja. Biasanya kalau kita tarik macam ni, dia sedikit berbulu lah. Tapi inilah tali yang biasa kita gunakan untuk kita ikat jenazah. Sebelum kita nak kafan jenazah, kena buat tali ini dulu. Ini yang peralatan utama, ini yang paling penting lah. Kena ada ini. Jadi biasanya tali ini kita gunakan untuk pelbagai. Yang pertama untuk ukur kain kapan secara asas. Kalau kita baru nak belajar, lebih baik guna macam ni. Saya biasanya kami tak guna tali, ukur tali dah. Saya ukur kat badan saya sendiri terus. Tapi bagi kita yang baru nak belajar, gunakan tali yang begini. Untuk ukur kain kafan, biasanya kita ukur kain kafan tinggi badan kita, lebihkan sekaki di bahagian kepala, lebihkan sekaki bahagian kaki. Anggaran, saya bagi anggaran. Kalau badan saya tinggi 5 kaki, saya kena potong kain ni berapa kaki? 6. 7. Jadi 7 aja.
Dia tujuh. Jadi sebab dia atas satu, bawah satu. Dah dua dah. Ikutlah. Nak buat sejengkal pun boleh, sekaki pun boleh. Biasanya saya buat sekaki lah, lebih selamat. Jadi saya akan ukur. Tapi sebelum untuk kaki, saya akan cuba buat untuk tali. Tali apa? Tali untuk pengikat dia. Okey. Biasanya saya buat tali untuk pengikat. Ini yang kita gunting untuk badan saya. Ni eh, ini untuk badan saya. Okey, nanti kita akan ukurkan itu. Seterusnya kita akan gunting untuk tali. Tali pengikat. Saya akan buat sedepa lebih kurang. Sedepa lebih kurang. Jadi insyaAllah pembantu saya akan potong. Zawjah saya akan potong tali itu. Saya nak sebanyak 4 tali. Dan yang 4 yang panjang tadi saya akan potong 2. Selepas itu baru kita boleh nak potong kain. Cara nak potong kain dia nanti saya akan tunjukkan. Sebab kalau orang yang mahir, dia akan kurang sedikit berbulunya. Kurang sedikit berbulu. Biasa kita gunting. Ada beberapa kaedah. Kita nak koyak pun boleh macam saya koyak tali tadi. Ataupun kita guna gunting. Hari ini saya nak tunjuk cara guna gunting. Sebab mungkin kita dah biasa buat jenazah. Senang lebih mudah untuk guna gunting saya rasa. Jadi itu saja. Jadi saya akan letakkan di tepi dulu. Okey, kita ada 4 tali. Satu ni tolong potong. Okey, okey, ini akan jadi 5 utas tali untuk diletakkan di bawah kain kafan. Okey. Itu yang pertama, kena potong tali. Seterusnya, saya akan potong kain kafan. Saya akan ukur ikut sinilah. Ikut tali ini tadi. Waktu saya kata saya perlukan seorang pembantu yang kita cakap biasa buat mudah. Jadi benda ni tak kalau kita biasa buat sebenarnya benda ni senang saja. Okey, ini tinggi kainnya untuk saya. Jadi saya akan lipat 2. Saya akan lipat 2 untuk saya gunakan gunting. Nah. Saya akan lipat 2 untuk gunakan gunting. Okey. Ini cara nak gunting tapi jangan ke mana-mana perempuan. Kita nak potong selepas ini. Boleh? Jadi jangan ke mana-mana. Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru. Alhamdulillah. Jangan ke mana-mana, bertemu lagi selepas ini. Ya zal jalali wal ikram. Ya zal jalali wal ikram. Ikram. Ya zal jalali. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam siaran Tanyalah Ustaz. Alhamdulillah, tadi sebelum ni tadi kita dah bagi tahu dah peralatan-peralatan untuk mengkafankan jenazah. Jadi insya-Allah hari ini saya nak potong terus dengan kain ni pula. Bagaimana nak potong yang cantik sedikit. Jadi saya dengan pembantu saya akan tunjuk pada perempuan kaedah untuk memotong kain. Dia kaedah koyak pun boleh. Dan kaedah gunting pun boleh. Tengok kalau gunting terus, kalau kita yang mahir, kita akan terus. Jadi dia kurang sedikit berbulu. Kita tengok pula kalau kaedah yang tarik. Tengok eh, kalau saya tarik yang ni. Dia dua kaedah. Jadi kalau kita tarik, dia sedikit berbulu. Jadi nampak tak? Dia kurang cantik lah. Okey, ini contoh untuk potong kain. Dan bila kain ni dah siap, biasanya kita perlukan sebanyak 3 lapis untuk lelaki, 5 lapis untuk perempuan. Itu biasanya. Biasanya kita perlukan untuk uruskan satu jenazah. Dan kalau kita tengok kain yang saya buka tadi tu, kalau untuk lelaki panjangnya lebih kurang 15 meter dan untuk perempuan panjangnya lebih kurang 20 meter. Ini lebih kurang saja anggaran panjang kain jenazah ini, panjangnya kain kafan ini. Tapi jika kita rasa tak cukup, boleh tambah. Boleh tak jahit kain ini? Siapa kata boleh jahit, angkat tangan. Tak ada berani. Siapa kata boleh jahit, angkat tangan. Tak boleh juga. Okey. Sebenarnya tuan-puan, untuk makluman, kain yang tak boleh dijahit ialah kain ihram yang tak boleh dijahit. Kain kapan boleh? Boleh jahit. Kain kapan boleh jahit. Jadi saya tak tunjuklah yang nak jahit tu lagu mana. Biasanya kalau tak cukup kain kafan, kita boleh jahit. Jadi terima kasih kepada pembantu saya. Terima kasih pembantu saya kerana memotongkan kain untuk saya. Terima kasih banyak-banyak. Jadi seterusnya, kain ini saya letak bawah pun tak apa ya. Okey, letak bawah pun tak apa. Okey, ini kaedah cara potong kain kafan. Dan tuan-puan dah tengok, agak-agak dia bidang berapa ni? Lebar dia berapa agak-agak? Orang biasa mainkan, perempuan tahulah. Bidang 6, 60. Bidang kecil lagi bidang berapa?
45. Biasanya 72 ke atas untuk kailang, kan lansir lah. Ini untuk kain kafan biasa kita gunakan bidang 60. Okey, seterusnya apabila dah kita letak kain kafan, dah siap potong kain kafan, apa pula kita nak buat? Ada lagi soalan Ustaz, saya kepada saya. Kalau kita dah siap dah dengan kain tu, saya, kita nak letak kapas, okay, dan kapur barus tu macam, aha, mana? Kaedah nak letak kapas. Okey, ada beberapa kaedah. Kita terus jawab pada persoalan. Saya nak perempuan tumpu kepada sini, papan hitam ni hari ni. Okey, saya ambil contoh ini ialah kain, eh. Ni contoh kain. Manjanglah saya letak. Ada beberapa kaedah untuk meletakkan kapas. Ada setengah orang suka potong satu kaki, satu kaki, satu kaki, satu kaki. Akhirnya diletak di bahagian sendi-sendi utama. Boleh juga, cuma kadang-kadang kalau orang salah buat sistem tu, dia akan membuka aurat jenazah. Jadi ada orang guna kaedah yang begini. Dia letak kapas di sini. Cara memanjang begini. Pernah tengok orang letak kapas begini? Pernah tengok? Ini kaedah yang saya biasa gunakan, perempuan. Letaklah lukisan sini tak cantik. Okey. Kita letak lebih kurang begini. Ini kain belakang ni. Kapas kita lintang-lintang. Dan ini rapatlah ni. Ini rapat sebenarnya. Kita rapatkan. Supaya kapas-kapas ni bercantum. Jadi bila kita nak tutup, bila kita dalam bilik mandi lagi dah, kita dah pakaikan, boleh pakaikan kah? Kapas. Bila angkat saja jenazah atas ni, dia adalah, kalau kain kapas ni adalah setengah nak tambah aksesori, nak buat jubah lah, nak buat telekung lah. Mudah, cuma di sini saya tak boleh nak tunjuk lah. Masa kita sangat terhad. Mungkin kalau ada praktikal, mungkin di luar lah. Di sini tak boleh nak tunjuk, masa kita sangat terhad. Jadi ini yang puan tanya, yang Hajah Normah. Betul Puan Hajah nama, yeah, ya? Hajah Normah tanya tadi, berkenaan bagaimana cara letak kapas. Saya cuakan kaedah yang begini. Ada orang letak kaedah yang begini. Ini yang saya syorkan, perempuan. Sebab inilah yang saya amalkan, berbelas tahun saya urus jenazah. Inilah yang saya amalkan. Dan ada setengah orang yang suka letak begini. Memanjang. Memanjang begini pun boleh juga. Tapi kita terpaksa potong kain, potong kapas. Dua kaki, dua kaki, dua kaki, dua kaki. Cuma nak letak sebelah atas je pula. Kalau saya tadi, yang kita tengok yang memanjang tu tadi. Kita tengok memanjang tadi kan, kita hanya lipatkan saja. Kita dah lipatkan sahaja, mudah saja, perempuan. Yang ini lipat naik sini, yang ini lipat naik ke atas, lipat. Jadi boleh tutup seluruh badan dia. Boleh tutup seluruh badan jenazah. Inilah sangat sesuai dan paling mudah. Inilah saya amalkan daripada dulu. Dan saya rasa bak kapas ni tak perlu nak bincang panjang. Benda mudah saja. Tengok sekali pun boleh nampak agak, perempuan, boleh nampak kot. Para penonton di rumah pun rasanya boleh nampak bagaimana kaedah kita meletakkan kapas di atas kain kafan. Ada lagi soalan untuk saya ke? Okey Ustaz, lepas kita dah bentang kain kafan, dah bubuh kapas semua saya, tu, kita masih nak angkat jenazah kan? Angkat jenazah dah betul. Habis mandi, dah bersih. Lepas tu cara adab nak angkat jenazah tu macam mana? Okey, adab nak angkat jenazah daripada tempat mandi ke tempat mengkafankan. Adab dia seperti biasa, seperti mana yang kita tengok, yang kita biasa pernah tengok. Yang pertama, aurat si mati mesti jaga. Mesti jaga. Kalau perempuan lebih elok pakaikan kain sarung dengan baju terus di dalam bilik mandi dia. Sewaktu mandi, habis mandi dah lap apa semua, dah lap apa semua dah, terus pakaikan. Biasanya kalau perempuan ni dia ada pakaikan cawat. Ada saya tunjuk contoh. Ini cawat yang saya dah siap potong ni, puan. Ini contoh yang saya dah siap potong. Ini cara nak buat cawat. Ataupun nak pakaikan pampers dewasa pun boleh. Boleh juga. Jadi bila dah pakaikan ini, dah tutup semua. Dan tempat yang pertama sekali nak buat benda ni kenalah tempat tertutup. Jangan open. Cawat tu untuk jenazah perempuan je? Jenazah perempuan sahaja biasanya. Lelaki kita tak gunakan cawat lagi. Nah. Lelaki kita tak gunakan cawat, biasanya perempuan kita gunakan cawat. Cuma perempuan bukan saya mandilah. Bukan saya, bukan orang lelaki yang mandikan, bukan saya mandikan. Zaujah saya yang mandikan untuk orang perempuan kebiasaannya. Dan seterusnya, aurat dia itu yang paling utama kena jaga. Dan adab nak angkat. Biasanya orang perempuan kadang-kadang tak larat nak angkat orang perempuan. Terpaksa panggil orang lelaki. Sebab itulah perempuan kita siap pakaikan jubah dia, telekung dia siap dalam bilik
mandi lagi. Dan nak angkat dia tadi, dua orang boleh, tiga orang boleh, bergantung kepada tubuh badan jenazah itu sendiri. Boleh angkat. Biasanya kita akan angkat, dan kalau setengah tempat, kalau masjid saya dulu, saya masih ingat kita guna troli terus. Meja tu siap ada kaki. Meja untuk kafan siap ada roda. Siap ada roda. Kita tolak saja meja tu, angkat jenazah, naik ke atas meja. Senang. Terus kita kafankan. Lebih mudah kalau ada. Tapi kalau tak ada, angkatlah perlahan-lahan. Yang angkat mesti mahram dia. Yang mahram dia sebab tadi aurat dah jaga dah. Mesti mahram dia. Kalau kata orang lelaki, anak-anak dia angkatlah. Kalau mak dia pun boleh anak-anak. Sebab itulah dalam pengurusan jenazah ni kita cuba tekankan supaya yang menguruskan jenazah ni biar ahli keluar, biar ahli keluarga, biar ahli keluarga yang uruskan. Banyak sebab nanti kita tengok, mungkin ada sisi-sisi lain kita tengok kenapa keluarga yang perlu uruskan dalam urusan jenazah. Kemudian dah habis angkat, letakkan tempat dan pastikan sebelum kita mandikan jenazah, pastikan kain kafan dia dah siap. Jangan mandi dulu. Terbalik macam kita. Hidup ni tak apalah kita mandi dulu baru nak pergi cari kain. Tapi orang perempuan lain sikit. Orang perempuan dah siap sedia dah. Orang lelaki ni biasanya masuk bilik air pakai tuala je. Kadang daripada bilik air panggil, "Ya, baju mana?" Itu berbeza dengan orang perempuan lah. Perempuan biasanya dah siap sedia dah. Jadi begitu juga dengan jenazah. Kena sediakan peralatan pakaian dia dulu, barulah kita mandikan. Habis mandikan, barulah kita kafankan. Dan kafan tu tadi kain dia dah siap. Kita tak perlu bimbang. Ada setengah tempat kadang-kadang tu mungkin dia nervous ke ataupun baru menceburkan diri. Dia tak pernah ikut. Tiba-tiba nak buat. Buat-buat pandai. Dia pergi mandikan dulu. Kain kafan tak siap lagi. Akhirnya, bila dah siap mandi, baru kalut. Baru sibuk nak pergi cari kain kafan. Sedangkan kain kafan belum siap. Jadi itu risiko dia. Risiko dia lah. Jadi ada soalan lain lagi Puan? Ustaz, apa ya, syarat-syarat yang kita nak sembahyangkan jenazah? Nak menyembahyangkan jenazah. Jenazah. Syarat-syarat nak menyembahyangkan jenazah. Okey. Syarat-syarat menyembahyangkan jenazah ni banyak perempuan eh. Banyak berkenaan dengan cara untuk menyembahyangkan jenazah. Cuma bab nak sembahyang ni perempuan, sebelum nak sembahyang ni ada sedikit perbincangan. Sebelum kita buka bab sembahyang tadi boleh ajar eh? Yeah. Nak cerita berkenaan dengan kafan ni tadi perempuan. Bila kita dah kafankan jenazah, tutupkan elok-elok dan agak-agak perempuan, jenazah ni boleh dicium tak? Boleh. Boleh. Pernah satu ketika saya uruskan jenazah. Tengah dah siap urus jenazah, tiba-tiba datang orang orang luar yang saya uruskan, seorang lelaki, tiba-tiba datang orang luar nak urus, nak cium jenazah. Sedangkan isteri dia ada di situ. Agak-agak perempuan siapa tu? Nombor dua, nombor tiga, macam-macam lah. Dan ada juga kes, itu saya tak terkejut. Saya tak terkejut kes tu. Ada datang seorang hamba Allah, meninggal lelaki juga, kemalangan. Masih remaja lagi. Dan datang seorang hamba Allah yang mana mungkin mula-mula ahli keluarga dia. Dan akhirnya bila perempuan tu nak cium, dia kata, ahli keluarga dia kata, jangan. Rupanya apa? Sebab baru masih bertunang. Dan dia kata, "Ustaz, saya dah bertunang." Bertunang tidak menghalalkan. Tidak menghalal lagi sentuhan-sentuhan tu. Masih lagi dalam keadaan bertunang. Jadi tolong, kadang-kadang kita tengok, laranglah. Kalau kita ahli keluarga kita yang kenal. Anak kita, adik-beradik kita, dia baru bertunang sahaja. Janganlah benarkan. Janganlah benarkan ya. Walaupun dah terputus segala amalan, tetapi kita tetap menjaga. Itu adalah hukum hakam yang perlu kita jaga. Ini banyak juga yang berlaku, perempuan. Banyak yang berlaku di luar sana yang begitu. Seterusnya, apabila kita dah habis siap jenazah ni tadi, dah siap cium, dah siap apa, angkatlah bawa pergi tempat sembahyang. Sembahyang ni terpulang. Nak sembahyang berapa orang, nak sembahyang seorang-seorang pun boleh, nak sembahyang berjemaah boleh, nak sembahyang di rumah boleh, nak sembahyang di masjid pun boleh, tak ada masalah, tidak ada halangan. Dan cara sembahyang dia biasanya jenazah itu tadi diletak di hadapan imam. Biasanya kalau kita tengok orang ni waktu hidup, minta maaf lah perempuan eh, waktu hidup tak pernah duduk ke depan. Tapi bila mati potong trip, duduk depan sekali. Wallahualam bissawab, itulah. Jadi insyaAllah
kita akan bincang bab solat ni lagi dengan lebih mendalam. Kita akan berehat seketika. Kita akan sambung selepas ini. Jangan ke mana-mana. Tanyalah Ustaz. Biar tahu. Jangan. Alhamdulillah. Berjumpa lagi selepas ini. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam slot yang seterusnya, dalam urusan terakhir dalam program Tanyalah Ustaz. Dan hari ini kita membincangkan tajuk urusan terakhir untuk dia, bukan untuk kita, tapi insya-Allah satu hari nanti untuk kita. Dan tadi pada slot yang sebelum ni kita dah mempelajari sedikit berkenaan dengan mengkafankan jenazah, peralatan mengkafankan jenazah, cara nak letak kapas. Dan kita akan terus lagi. Sebab tadi siri yang lepas saya membicarakan berkenaan, saya kata laksanakan empat perkara kepada jenazah. Mandi, kafan, solat, ke bumi. Dua sudah. Kita nak sambung yang satu lagi. Berbalik kepada soalan hajah tadi kepada saya tu tadi. Syarat jenazah yang hendak disembahyangkan. Ya, syarat jenazah hendak disembahyangkan. Tetapi sebelum kita masuk kepada syarat jenazah yang hendak disembahyangkan ni tadi, kita tengok dulu siapa yang paling layak untuk disembahyangkan. Siapa yang paling layak untuk menjadi imam. Boleh aja. Kita bincang yang tu dulu sebelum kita masuk kepada terus kepada soalan tu tadi. Jadi kita tengok sebelum kita nak tengok layak tak layak jenazah ni tadi, tengok siapa yang boleh jadi imam. Yang paling afdal menjadi imam dia ialah walinya. Walinya kalau perempuan bapaknya lah, dan kemudian bawa kepada abang, adik, beradik yang lain. Begitu juga orang lelaki, walinya yang pertama sekali ialah bapak dia ke ataupun anak dia. Anak dia lebih afdal. Sebab apa suruh anak? Sebab ini kalau tuan-tuan perempuan tengok cara bacaan pengurusan jenazah tu sendiri, cara bacaan sembahyang tu sendiri, cara bacaan doa itu sendiri perempuan, bila tengok anak sendiri yang doakan, masya-Allah. Doa orang lain tak terima, doa anak yang soleh. Itu yang Nabi kata, doa anak yang soleh. Jadi tak ada bawa benda lain, tiga perkara je yang tinggal. Jadi salah satunya ialah doa anak yang soleh. Masa inilah anak doa, anak nak doakan kepada ayah. Seterusnya, keutamaan juga untuk solat jenazah ni tadi diberikan. Kadang-kadang ada orang tulis wasiat, saya nak imam ni mandi, imam ni yang imamkan saya. Dia nak imam masjid tu yang imamkan saya. Kalau ikut mazhab Syafi'i, lebih afdol ialah wali. Gugur wasiat dia ni. Boleh gugur wasiat dia. Mungkin mazhab lain mungkin berbeza lah. Mazhab Syafi'i, gugur dia punya wasiat dia. Maknanya lebih afdol. Lebih utama kepada wali, kecuali kalau dah tak ada wali lah. Kena dahulukan wali dulu. Okey, kemudian seterusnya. Kita tengok apa persoalan daripada hajah tadi tu, hajah. Jenazah apa yang diberi keutamaan untuk disembahyangkan. Syarat-syarat jenazah yang hendak disembahyangkan. Yang pertama sekali mesti jenazah tu dah tutup aurat dah. Tutup aurat, Islam. Itu yang itulah seterusnya. Islam, tutup aurat. Telah dimandikan dan telah dikafankan. Seterusnya, suci daripada hadas. Maksudnya jenazah itu sendiri dan orang nak menyembahyangkan itu sendiri. Suci daripada hadas. Kemudian, bukan mati daripada mati syahid. Sebab mati syahid tidak disembahyangkan lagi. Seterusnya, suci daripada najis. Dan pada badan dan juga pada pakaian. Itu pada tempat juga. Maknanya macam rukun sembahyang yang lainlah. Seterusnya, jenazah tadi menghadap ke kiblat. Yang mana kita menghadap ke kiblat yang kita nak sembahyang. Jenazah ni tadi biasanya kadang-kadang timbul perbalahan. Kepala lelaki sebelah kanan ke kepala perempuan sebelah kanan ke? Kadang-kadang timbul perbalahan. Sebenarnya tak ada masalah. Kepala nak letak dua-dua belah kanan pun boleh. Ataupun biasanya orang bezakan. Biasanya macam mana kalau perempuan yang biasa uruskan? Belah kanan lelaki ke perempuan? Belah kanan biasa orang letak perempuan. Belah kiri lelaki. Kadang-kadang keliru. Kadang-kadang kita nak sembahyang jenazah.
tapi kita keliru. Sebab apa? Sebab kedudukan jenazah itu sendiri kadang-kadang keliru. Jadi saya selalu cakap, jalan yang terbaik ialah letak dua-dua kanan pun tak apa kepalanya. Cuma kedudukan imam yang berbeza. Biasanya kalau orang perempuan, imam duduk di mana? Imam duduk di tengah. Bahagian pinggang. Kalau lelaki, duduk bahagian bahu atau bahagian kepala. Jadi tengok, kalau dari jauh tu tengok imam, imam tu duduk belah hujung lah. Oh, lelaki ni. Kadang-kadang kita sembahyang mungkin dah ada takbir pertama. Kita tak sempat tengah ambil wuduk. Mungkin nak masuk dah habis takbir pertama dah. Jadi boleh tengok, boleh jenguk sekejap. Jadi pernah juga orang timbulkan pada saya, Ustaz, boleh tak orang perempuan sembahyangkan jenazah? Boleh. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Orang perempuan boleh sembahyangkan jenazah. Dan akhirnya bila dah habis sembahyang, barulah buat yang lain. Dan saya percaya mungkin ada soalan-soalan yang nak dikupas lagi. Okay. Ada soalan untuk saya lagi tak? Okay. Alhamdulillah Ustaz dah bagi tahu 4 perkara yang nak didasarkan kepada jenazah. Yang pertama tadi mandi dah selesai. Saya. Lepas tu dah kapan. Saya. Yang nombor 3 baru selesai Ustaz. Kita pasal sembahyang jenazah. Okey. Okay. Tak lengkap kalau kita tak tahu yang nombor 4 ni. Pasal ke bumi. Pasal ke bumi. Okay. Okay. Jadi jenazah tu mesti akan dibawa ke Tanah perkuburan okay. Islam kan. Okay. Jadi Ustaz ada cerita tak adab nak bawa jenazah tu? Adab nak bawa jenazah. Adab nak mengusung jenazah tu sendiri bagaimana? Tak kira nak usung ke, masuk dalam van ke. Sebab lah ni ada yang masuk dalam van, bawa ke tanah perkuburan. Dia ada beberapa adab. Biasanya kata Imam Syafi'i apa dia? Ini Imam Syafi'i yang kita guna pakai seharian. Makna mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, afdol orang yang mengiringi jenazah berjalan di hadapan. Terbalik tak apa kita buat sekarang ni? Sangat terbalik. Sebab kita selalu ikut ke belakang. Ini kata imam lain. Boleh guna pakai, tak ada masalah. Tetapi seelok-eloknya kita ikut Imam Syafi'i. Kalau ikut Imam Syafi'i, hantar jenazah. Kita mengiringi jenazah di bahagian hadapan jenazah. Ya. Macam mana pula kalau yang mengiringi jenazah macam masjid dekat, mereka bawa jalan kaki. Itulah mengusung tadi kan. Mengusung tu kerana yang mengantar dia tu mengiringi dia duduk di bahagian depan walaupun berjalan. Maknanya bolehlah berjalan dengan bawa. Boleh, nak berjalan kaki boleh, nak naik kenderaan boleh, nak naik motor pun boleh. Sebab ada setengah tempat tak boleh guna van, terpaksa guna motosikal. Motosikal kena ubah suai sikit buat roda 3. Motosikal roda 3, ada setengah guna van, ada setengah guna lori, terpulang. Ada setengah-setengah ni yang guna kereta-kereta mewah sedikit. Jadi terpulang. Jadi itu antara je. Seterusnya lagi, sunat mengusung jenazah kepala di hadapan. Itu biasa kita buatlah. Biar sunat dapat pahala dia, perempuan. Bila kita buat macam tu, dapat pahala. Rugi kalau tak buat, benda mudah saja. Dapat pahala. Jadi sunat juga orang yang mengusung jenazah tadi, semuanya lelaki. Dan haram tutup jenazah tu tadi dengan kain sutera. Hukum dia haram. Tak boleh tutup dengan kain sutera. Sebab apa? Membazir. Kenapa nak bagi orang mati? Orang hidup kan ada. Jadi lebih sesuai untuk orang hidup. Jadi gunakan untuk orang hidup kalau ada sutera tu. Seterusnya, mengusung secara hormat dan segera. Maksudnya usung dia perlahan. Jalan usung dia berlemah lembut tapi cepat kalau kita mengusung. Ada setengah kenderaan yang naik van berlumba-lumba nak menghantar jenazah ke tanah perkuburan. Ada jenis mungkinlah driver, wallahualam lah, pemandunya tu mungkin nak cepat, mungkin ada jenazah yang lain dia perlu diuruskan. Kadang-kadang bawa kereta ni pun tidak mematuhi dah undang-undang ni. Lampu merah pun dia langgar saja. Lampu merah pun dia lintas juga. Itu kadang-kadang mungkin boleh berlaku kemalangan. Jadi untuk elakkan, memang disuruh segera tapi kena cermat, kena hati-hati, barulah betul. Tak boleh membuta tuli. Maknanya tak boleh sambil berlari, tak bolehlah bawa jenazah sambil berlari, tak boleh. Mana berjalan cepat tapi kena cermat. Seterusnya, makruh kalau kita buat bising. Makruh buat bising sewaktu nak hantar jenazah, bercakap-cakap, bisinglah. Buat bising, seelok-eloknya sedekahkan Fatihah, sedekahkan Qul Huwallah. Apa saja ayat yang kita tahu, seelok-eloknya. Dan dilarang bercampur lelaki dengan perempuan. Kalau lelaki bini naik motor tu biarlah.
Ah, laki bini naik kenderaan kereta tu biarlah. Tapi ni tak ada kena-mengena yang mengusung pula berduyun-duyun ikut jenazah tu tadi atau berdepan jenazah tapi bercampur lelaki dengan perempuan yang bukan mahram. Tak boleh juga. Jadi pisahkanlah perempuan di belakang ke perempuan di depan ke, terpulang seeloknya perempuan sebelah belakang, lelaki sebelah depanlah jalan-jalanan je tu. Dan seterusnya apabila sampai sahaja jenazah di tanah perkuburan, bagilah salam. Yang paling mudah apa dia? Assalamualaikum ya ahlul diyar. Itu yang paling mudahlah. Ataupun assalamualaikum ahlul kubur. Ataupun yang ikut kita lah. Assalamualaikum wahai orang dah mati. Dalam hati kita sendiri yang bagi tahu. Nak salam tu nak baca kuat pun tak apa. Tak ada masalah. Tiba-tiba ada jawab salam, nak buat lagu mana? Ada pula yang jawab salam. Wallahualam bisawah lain tu puan. Sebab apa? Sebab ada satu hadis Nabi berkenaan dengan hantar jenazah sehingga ke pengkuburan. Sehingga pengkebumian. Okey, kata Nabi apa? Sesiapa yang menghantar jenazah seorang Muslim dan sehingga menyembahyangkan akan diberi pahala sebesar satu kirat. Seterusnya, apabila seseorang menghantar jenazah daripada sembahyang dan hingga selesai pengkebumiannya akan diberi pahala sebesar dua kirat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa maksud satu kirat, dua kirat ni? Apa maksudnya? Maksud Rasulullah, satu kirat ni seumpama gunung Uhud. Besarnya pahala kita menghantar jenazah ke perkuburan, ke tanah perkuburan. Ini besarnya pahala dia. Kalau sampai ke tanah perkuburan, kalau sembahyang saja dapat satu gunung. Kalau terus pergi hantar ke tanah perkuburan, dapat dua gunung. Masya Allah, betapa besarnya menghantar jenazah. Sebab itulah kalau perempuan perasan, kalau di tanah suci Mekah, di Makatul Mukarramah itu sendiri, bila berlaku saja kematian, tengok orang Arab berebut-rebut nak ambilkan pahala dia. Tapi dia sepatutnya hantar teruslah. Hantar ke tanah perkuburan baru dapat pahala. Dah sembahyang dapat dah satu kirat. Bayangkan kita sembahyang, balik rumah tengok mah sebesar gunung duduk depan rumah. Betapa seronoknya kita beribadah. Berapa seronoknya kita berbuat baik. Itu kalau kita nampak, tapi oleh kerana kita ni tidak nampak. Tapi kita tak nampak pun insya-Allah jangan ke mana-mana sebab kita tak nampak saja, tapi boleh tunggu kan? Boleh tunggu insya-Allah. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan terus bersiaran selepas ini. Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru. Alhamdulillah. Insya-Allah bertemu lagi selepas ini. Ya zal jalali wal ikram amitsna ala dinil Islam. Ya zal jalali wal ikram amitsna al ikram. Ya zal jalali wal ikram. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam rancangan kesukaan ramai, Tanyalah Ustaz. Jadi alhamdulillah, puan-puan daripada pertubuhan perkumpulan perempuan daerah Seberang Perai Pulau Pinang masih setia menunggu dalam studio. Begitu juga puan-puan tuan-tuan yang berada di rumah, yang menonton di rumah. Alhamdulillah, kita masih lagi dalam membicarakan berkenaan dengan urusan terakhir untuk dia. Dan kita dah tahu dah adab ke kubur. Dan saya tengok Hajah Nomah daripada tadi lagi tengok saya. Saya rasa dia mesti ada soalan ni. Daripada tadi saya tengok Gajah. Ada soalan ke Gajah lagi? Ada lagi. Ada. Tapi soalan terakhir tau Gajah. Tak nak lah jawab lepas ni. Okay. Boleh kan? Oh, boleh. InsyaAllah. Soalannya jadi, Gajah. Saya nak tanya, siapakah yang lebih afdal memasukkan mayat tu ke dalam liang lahat? Masuk mayat dalam liang lahat? Ya. Yeah. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih Gajah. Soalan tanya, macam mana nak masukkan ataupun siapa yang paling afdal untuk masukkan mayat ke dalam liang lahat. Yeah. Betul puan eh? Yeah. Terkeliru pula lagi soalannya nanti. Okey. Ikut turutan tadi. Turutan wali-walinya. Itu yang lebih afdol. Dan tidak digalakkan orang perempuan turun dalam kubur. Sebab apa? Sebab nak sambut jenazah. Kadang tu jenazah ni ada yang berat. Ada yang badannya besar. Semangat badannya. Jadi terkut berat. Jadi diharuskan untuk kepada orang lelaki. Jadi biarlah semua lelaki kalau boleh. Kalau mati yang tu ayah, yang sambut dalam tu biarlah anak-anaknya.
Kalau anaknya meninggal, biarlah ayahnya. Kalau atuknya meninggal, biarlah ayahnya juga. Dan dibantu oleh anak-anak yang lain. Sebab ini adalah yang lebih afdal. Yang diberi keutamaan. Orang luar letak tepi dulu. Ya, orang luar letak tepi dulu. Sebelum kita beri orang luar, dahulukan ahli keluarga kita terlebih dahulu. Selesai ahli keluarga, dah tak ada orang lain. Barulah minta tolong orang luar. Saya rasa soalan tu menjawab soalan Hajar. Terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah. Kecik lain apa ada soalan juga lagi? Itulah, kata setiap permulaan mesti ada pengakhiran kan? Betul, setiap permulaan mesti ada pengakhiran. Ini pun soalan terakhir juga untuk saya. Soalan terakhir untuk saya. Okey, soalannya. Soalannya, okey. Dah settle dah semua, dah masukkan apa jenazah dalam lahat tu. Okay. Lepas tu dah ni dengan tanah kan? Dengan tanah, lepas tu apa yang paling last sekali nak kena buat? Paling last sekali nak kena buat. Macam tu saja ke ataupun? Tinggal itu ke? Pun tak apa. Tinggal itu ke? Pun tak apa. Okey, Cik Liana tadi tanya berkenaan dengan urusan terakhir lah. Last sekali dah habis ke bumi nak buat apa? Dan maksudnya, tapi saya tak nak cerita dulu dah timbus tanah. Saya nak cerita yang sewaktu belum timbus tanah lagi. Ha, ini yang kita tak tahu, kadang-kadang perempuan-perempuan tak nampak. Maklumlah yang perempuan kat sini kadang-kadang tak nampak kan. Tak nampak sebab tidak hadir ke situ. Kadang-kadang duduk hadir pun tak boleh nak pergi dekat-dekat. Duduk jauh. Biasa nampak dah siap tanam. Duduk di atas. Apa buat kat dalam tu sebenarnya? Macam mana buat? Sebenarnya liang lahat ni ada beberapa bentuk. Ada beberapa bentuk. Boleh saya lukis tak bentuk dia? Saya akan lukis sedikit bentuk-bentuk liang lahat. Sebelum kita masuk kepada apa yang terakhir sekali kita buat di dalam liang lahat ni, kita ambil pada gambaran ini. Ada dua kaedah. Okey, saya ambil contoh ini tebing tanah. Ini tebing tanah. Okey, ni atas. Ni sebelah atas Yang tengah ni jadikan sebagai parit. Ni rupa rajah. Ni rupa rajah. Maknanya gali dalam lebih kurang berapa? Disyorkan. 7 kaki. Ataupun sehingga tak boleh binatang buas gali. Kalau 5 kaki, 5 kaki lah. 7 lah. Siap dengan dia punya parit. Ada setengah orang panggil liang raya lah, parit lah, ada orang panggil macam-macam panggilan. Yang utamanya ialah parit ni. Dan bila dibuat begini, ini dalam lubang kubur. Sebelum diletak tanah, diletakkan papan. Ni papan. Papan di sini. Baru dimasukkan tanah ke dalam. Dan sewaktu ini rajah yang pertama. Rajah pertama kita panggil parit lah, mudah. Mudah lah. Okey, seterusnya rajah yang kedua, keadaan kita punya liang lahat yang kedua. Dia duduk begini. Ini yang dikata yang masuk betul liang lahat ni. Ditebuk sedikit tepi ni. Di sini dia rendah sikit. Duduk begini. Lebih kurang lah. Pun sama juga. Cuma papan tak duduk di sini. Papan dia duduk begini. Ini kedudukan papan dia. Kebiasaannya. Biasanya tengok keadaan tanah. Kadang-kadang tanah tu berbatu. Tanah bukit. Ini kaedah yang sesuai. Kadang-kadang ini kaedah ini tidak sesuai untuk tanah yang gambut. Tanah yang senang runtuh. Sangat tidak sesuai sebab dia boleh runtuh. Ada juga setengahnya terpaksa gali macam ni saja. Tapi dimasukkan dengan keranda sekali dalam ni. Pun ada juga kaedah ni. Ini bagi kawasan yang berair. Kawasan yang banyak air. Tanah-tanah rendah biasanya digali beginilah. Diletakkan keranda. Macam perahu pun ada. Macam keranda betul pun ada. Terpulang pada tempat. Dan jika diperhatikan, jenazah apabila dimasukkan sahaja ke dalam liang lahat, sebelum kita kebumikan, sebelum kita timbus dengan tanah, apa yang perlu kita buat ialah yang pertama sekali kita letak jenazah mengiring kanan ke bawah. Kata Nabi, sebaik-baik tidur ialah tidur mayat. Maknanya kita mengiring kanan ke bawah. Kenapa kanan bawah? Rasulullah sarankan begitu. Jantung. Satu jantung.
Utama ialah untuk kesihatan. Kita tak tindih jantung kita. Kita tindih sebelah kanan ni tak ada, bukan jantung. Jantung kebanyakan sebelah kiri. Ha. Begitu juga dan menghadap ke kiblat. Eh, bila dah ngeringkan, menghadapkan kiblat. Jenazah tadi mengiring dalam menghadap ke kiblat. Ha. Dan seterusnya, bila dah menghadap kiblat, kena buka dia punya tali-tali tadi. Ada berapa tali kita ikat jenazah tadi? Ada 5 tali tu. Tali pengikat tadi, kena buka. Longgarkan dan buka. Begitu juga bahagian muka dia. Biasanya bahagian muka kita akan buka dan rapatkan bahagian mukanya di tanah. Seolah-olah macam dia mencium tanah. Ha. Dan jika bimbang jenazah ni tadi terbalik ataupun tergolek, buatlah ketuk-ketuk tanah besar-besar segenggam. Ataupun kalau tak nak buat ketuk-ketuk tanah, buatkan bantal dia. Masukkan dalam bantal. Buatkan bunjut sikit dia punya, daripada kain kafan tu tadi. Buat dengan tali dia. Buat macam bantal. Selit-selitkan supaya jenazah ni tidak terbalik. Sewaktu kita nak letak papan ke, sewaktu kita ke bumi ke. Dan akhirnya, bila semua itu dah selesai, barulah kita timbus dengan tanah. Baru ditimbus dengan tanah. Dan timbus dengan tanah ni biasanya orang tak guna peralatan-peralatan bantuan. Tak gunalah kita panggil, kalau saya panggil backhoe. Puan kenal kot backhoe kot. Ha, saya panggil backhoe. Timbus dengan backhoe. Biasanya timbus dengan tenaga. Tenaga anak-anak. Tenaga kawan-kawan biasanya. Tapi kadang-kadang setengah tempat, kalau yang masa gali tu tuan-puan, kalau pakai cangkul 2 hari pun tak boleh siap. Sebab tanah dia tanah batu. Saya ingat kalau tempat saya bertugas dulu, tanah perkuburan ni atas bukit. Bila atas bukit batu banyak. Bila batu banyak terpaksa kita pakai backhoe dulu. Korek yang atas ni dulu. Korek yang atas ni dulu, barulah ini digali oleh tukang gali kubur lah, penggali kubur. Jadi ini serba sedikit berkenaan dengan pengurusan jenazah. Yang mana jika diperhatikan, pengurusan jenazah ini benda mudah. Sangat-sangat mudah. Cuma lagi mungkin kita jarang didedahkan. Ataupun kadang-kadang kita tak sempat. Saya tahu walaupun perempuan suri rumah tangga. Tetapi suri rumah tangga bangun pukul berapa? Pukul 5 pagi dah bangun dah. Mandi, siapkan barang-barang anak semua. Dah nak masak untuk suami pula. Dah anak pergi sekolah pagi-pagi. Itu tak masuk anak duduk kat rumah. Basuh baju lah apa semua. Suka relawan. Menjadi volunteer basuh baju. Padahal bukan tugas perempuan. Tugas suami. Tapi oleh kerana kita ni baik, perempuan ni baik, buatkan untuk suami. Masak pun sebenarnya tugas suami. Bukan tugas perempuan. Tapi oleh kerana puan ni baik, volunteer buat semua tu. Jadi kita pun kadang-kadang tak sempat nak pergi belajar. Cuma lepas ni, cubalah belajar. Kalau kata susah nak belajar sangat, saya adalah DVD sebenarnya. DVD dalam pengurusan jenazah. Carilah di pasaran DVD pengurusan jenazah tu. Dan DVD tu dia cerita banyaklah manfaat dia. Saya dah bawa contoh. Ada contoh dari saya di sini. DVD pengurusan jenazah ni. Tapi kena tengok di TV lah. Kena buka DVD. Itu antaranya. Boleh perempuan belajar bagaimana daripada A sampai Z berkenaan dengan pengurusan jenazah. Dan kalau perempuan rasa nak hubungi saya ada dalam Facebook Ustaz Lutfi Razali. Saya akan update lah dalam tu berkenaan dengan program-program di luar sana. Dan bagi perempuan yang ada di studio dan juga ada di rumah, nak hubungi kami, nak buat program ke apa ke, boleh hubungi kami di talian 014-322-2219. 014-322-2219. Telefonlah insyaAllah. Jadi mungkin setakat itu saja. Mudah-mudahan perkongsian kita pada hari ini akan memberi manfaat oleh Allah SWT. Dan terima kasih juga kepada Hajah kerana teman saya atas pentas ni. Terima kasih kepada Cik Liana dan terima kasih kepada perempuan daripada Pertubuhan Perkumpulan Perempuan Daerah Seberang Perai Pulau Pinang. Selamat kembali ke Pulau Pinang nanti. Saya difahamkan perempuan akan ada lawatanlah di sini nanti. Dan insyaAllah selepas ni pulanglah dengan selamat insyaAllah. Jadi marilah sama-sama kita aminkan doa. Mudah-mudahan Allah berkati program kita pada hari ini insyaAllah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi'ul mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, sihatkan tubuh badan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah rezeki yang melimpah ruah kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkanlah kami dunia dan akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami, lindungilah kami daripada siksa kubur. Ya Allah ya Tuhan kami, luaskanlah kubur kami ya Allah. Janganlah kau gelapkan kubur kami, kau terangkanlah kubur kami seterang-terangnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kami menadah tangan memohon doa kepadamu agar engkau kurniakan kepada kami akal yang cerdas, fikiran yang baik, fikiran yang elok untuk kami meneruskan amal ibadah kepadamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan pada perempuan yang sudah hadir dalam studio ini dan juga para penonton di rumah. Berjumpa lagi. Jangan lupa program Tanyalah Ustaz biar tahu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar darah jadi baja, biar tulangku menjadi tonggaknya. Islam tetap di puncak.